apalagi dalam Ferrari tentunya masih di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing. Oke, masih dalam suasana duka di rumah nenekku, guys. Oke, hari ini masih juga ada sembayangan ya di sini, karena hari ini Jupin itu ya tuh nenek aku mau diberangkatkan ya, mau disemayamkan dan mau dikuburkan ya. Jadi ada orang Taiwan tuh kalau misalkan mau ada pemakaman pasti ada sembayangan juga. Dan seperti apakah ya penampakan dekorasi apa namanya orang meninggal ala Taiwan, nanti aku akan tunjukin guys, begitu mewahnya ya, melebihi kemewahan orang menikah ya guys ya. Jadi kalau di Taiwan itu orang meninggal tuh melebihi orang menikah dan mengeluarkan banyak uang. Oke, langsung aja kita ke TKP. Oke, cek dulu. Oke guys, itu tadi ya mengenai tentang sebuah gambaran orang meninggal di Taiwan. Itu sangat luar biasa sekali ya, mewah sekali. Dan hari ini aku harus berpisah dengan nenek aku untuk selamanya ya guys ya. Dan hari ini harus dikebumikan. Sangat sedih sekali. Meskipun ingin menahan air mata, tapi air mata tetap saja jatuh karena harus berpisah untuk selamanya, guys. Oke, tetap aku doakan semuanya tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu tersenyum, smile. Jangan lupa bagikan cita kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkatkan semua. God bless you always. Sampai ketemu lagi dengan Fev Ferry di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.